Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jawa Timur menggelar seminar pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pendidikan Pancasila dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Dalam seminar yang digelar di Gedung Kusuma Wicitra Kota Blitar ini diikuti peserta se-Jawa Timur. Seminar pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pendidikan Pancasila dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur diikuti ratusan kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, instansi pemerintah hingga aparat penegak hukum. Kegiatan ini sengaja digelar di Kota Blitar mengingat masyarakat Kota Blitar sangat antusias merayakan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahunnya. Selain itu, dalam kegiatan seminar ini juga menghadirkan narasumber dari pelaku sejarah dan petugas Kesbang Jawa Timur. Dalam seminar tersebut membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan adanya pemahaman Pancasila harus selalu dihidupkan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Pemerintah Kota Blitar mencoba untuk mengenang kembali peristiwa lahirnya Pancasila 1 Juni yang kita sudah sering menamakan istilahnya gerbek Pancasila, ya. Pancasila ini ternyata semakin mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, ya, termasuk para akademisi, para tokoh masyarakat, anggota MPR. Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia pada posisinya penting. Pemahaman kita mengenai Pancasila harus selalu dihidupkan, dikembangkan. Generasi-generasi yang berikut juga mengetahui. Jangan lupa bahwa negara kita adalah negara bangsa, di mana konsep kebangsaan harus selalu dipelihara dan dijaga. Bangsa bisa naik dan bisa turun semangat kebangsaan itu. Ia perlu ada upaya sungguh-sungguh. Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa itu pun harus kita pelajari, hingga pemahaman mengenai Pancasila, mengenai kebangsaan merupakan hal yang baku bagi generasi-generasi yang datang. Itulah harapannya yang terjadi dengan institusi. Sementara itu, seminar ini juga sebagai rangkaian untuk menyambut hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Hairul Abadi, Surabaya TV.